Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara privat untuk tanggal lahir di aplikasi Twitter. Oke, jadi di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari Twitternya, teman-teman. Jadi untuk tanggal lahir itu bisa kita privat ya. Oke, jadi untuk privat tanggal lahir silahkan klik saya di bagian profil di sebelah kiri. Kemudian di sini kita klik saya di bagian menu profil. Oke, setelah seperti ini kita klik saja di bagian menu edit. Di sini kita cek di bagian tanggal lahir. Oke, di sini ada menu tanggal lahir, tinggal kita klik saja seperti ini. Kemudian di sini ada bulan dan tanggal, ini kita privat. Oke, jadi untuk tahun kita privat juga. Jadi tinggal kita klik saja di bagian awal ya. Jadi kita klik seperti ini. Jika teman-teman ingin terlihat publik, silakan pilih saja di bagian publik. Kemudian jika teman-teman ingin dilihat oleh pengikut di Twitter, teman-teman bisa klik saja di bagian nomor 2 yaitu pengikut Anda, link mengikuti. Dan di sini untuk cara privatnya kita pilih di bagian hanya saya. Ini untuk bulan dan tanggal di akun Twitter kita ya, jadi untuk tanggal lahir, kemudian untuk tahun juga sama teman-teman. Jadi untuk menunya juga sama teman-teman, silakan klik saya di bagian hanya saya. Oke, artinya hanya kita sendiri yang bisa melihat tanggal lahir kita. Nah, jika teman-teman ingin diubah ke bagian publik ataupun pengikut Anda, silakan teman-teman bisa pilih saja di bagian menu yang berada di atas ini. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara privat tanggal lahir untuk di Twitter. Nah, semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.